Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Praktikum Fisiologi Hewan. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai hematologi. Sebelum memulai praktikum, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Untuk mengidentifikasi dan membandingkan struktur eritrosit pada masing-masing sampel hewan. 2. Untuk melakukan pengujian golongan darah pada manusia. 3. Untuk melakukan pengujian hemolisis, krenasi, dan isotonis. Alat dan bahan yang digunakan. Pengamatan morfologi sel darah. Menentukan golongan darah.
hemolisis, krenasi, dan isotonis. Buatlah masing-masing 2 sampel dari ikan, mencit, dan probandus. Kemudian, sampel 1 ditetesi NaCl 0,7%, sedangkan sampel 2 ditetesi NaCl 0,9%.